وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin silang jemaat tahun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam ini, insyaAllah dalam malam terakhir bagi kita untuk melaksanakan sholat tarawih. Dari awal sampai akhir, Alhamdulillah masih banyak, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah untuk dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun akan datang. Amin. Amin. Untuk itu ada sebuah informasi yang disampaikan untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri besok. Mudah-mudahan kita sholatnya di lapangan. Kalau seandainya terkendala dengan cuaca atau hari hujan, maka sholat di tiga tempat, yaitu Masjid Al-Furqan, Masjid Qurnas, kemudian di Masjid Jami. Khusus di Masjid Al-Furqan, nanti kalau hujan akan diimami oleh Buya Rasul Karim, dan khatib adalah Buya Ermi Zali. Kemudian itu yang terkait dengan sholat Idul Fitri. Berharap kembali kita kepada Allah, mudah-mudahan kita semua melaksanakan sholat di lapangan. Amin ya Rabbal Alamin. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menyampaikan kajian Ramadan di akhir ini akan disampaikan oleh Buya Usul Karim. Kepada Buya Ridwan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasyukuru wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، الحمد لله puji syukur kita ucapkan kepada Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga kita masih istiqomah untuk melaksanakan ibadah di malam-malam bulan Ramadan sampai sekarang malam terakhir dari bulan Ramadan. Insya Allah yang malam sekarang itu kita menyempurnakan ya Ramadannya. Tinggal besok itu satu hari lagi siang Ramadannya. Selamat teramaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa berselawat kepada Rasulullah, dengan senantiasa mengingat Rasulullah, iman kita bertambah, keyakinan kita dan pengharapan kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah itu juga makin bertambah. Dan mudah-mudahan Rasulullah nanti mengingat kita kepada mahsyar sebagai pengikutnya, sebagai umatnya yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini
malam terakhir Allah untuk melaksanakan ibadah qiyamul Ramadannya, itu agak baik pertimbangannya kalau dapat jadwal terakhir ke Bapak. Pertama, Bapak Ibu itulah tambah banyak ilmunya. Lalu 29 malam, dapat siraman rohani, dapat pemikiran-pemikiran dari ustaz-ustaz itu. Nah, jadi yang terakhir kok mungkin majibun kuih jelek oleh bisa dibuih loh. Kuih dimaafkan. Nah, kedua, atau yang menjadi kesenangan ya ampun, karena tadi sebuah ustaz itu, buya itu, telah menyampaikan tentang salat id. Nah, jadi langsung perlu penjelasan dari ustaz awal tadi atau buya awal tadi sebuah. Jadi ada perlu kejadian itu loh. Tiga ampun, menaikkan janji di sebuah yang tak datang, karena waktu telah membahas tentang kesempatan untuk memperbaiki catatan amal di bulan Ramadan. Yang pertama tentu dengan memperbaiki catatan amal yang baiknya dengan memperbanyak ibadahnya, dan kemudian Allah berikan kesempatan itu, Allah menjanjikan untuk melipat gandakan amal kita di bulan Ramadan, dan kemudian dijanjikan juga dan dikasih juga oleh Allah satu malam yang beribadah kita pada malam itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Kalau di tahunan lebih kurang 82 tahun, lebih baik ibadah pada malam itu daripada 82 tahun. Yang mu'alat atau ratus umat Nabi Muhammad itu tidak sampai 82 tahun, dan ratu-ratu pun jarang kilangka awal umat Nabi Muhammad atau yang ada di masa itu yang beribadahnya 82 tahun. Lihat di baku 83 tahun beribadahnya, mulai ratu-ratu awal beribadah yang dulu kan 7 balai tahun. Kalau 83 tahun ya kurang 7 balai, atau mungkin ini mulai dari sembahyangnya, puasanya, ketika mulai masuk sekalian atau pesantren umur lebih kurang 3 balai tahun, kan? Nah, jadi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang memberikan kita umat Nabi Muhammad yang umurnya memang tidak panjang, yang energinya tidak sebesar umat-umat terdahulu, tapi karena kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad, kecintaan Nabi Muhammad kepada umatnya, Allah memberikan satu kesempatan beribadah lebih baik daripada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jadi itu untuk mereview saya. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu tentang mengurangi atau menghapus catatan amal yang buruk. Kemarin ketika subuh awal memulai itu dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Al-Huzaili Al-Yamani yang mengatakan, pada suatu waktu Khalifah Umar bin Khattab itu berkumpul bersama teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dan Umar bertanya kepada para sahabatnya itu, ayyukum yuhfazu qawlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Adakah di antara kalian wahai sahabatku yang masih ingat, yang masih jelas ingatannya, yang tidak ragu dengan ingatannya tentang penjelasan keterangan Rasulullah masalah fitnah? Karena fitnah itu adalah sesuatu yang paling besar bagi kita. Fitnah itu menjadi masalah yang paling besar bagi kita umat Nabi Muhammad ini. Bahkan Nabi itu mengajarkan doa supaya kita terhindar dari fitnah di waktu hidup dan fitnah setelah kematian. Itu hebatnya fitnah ini, Pak. Setelah kita mati pun fitnah masih ada.
Mungkin kita sering mendengarkan orang yang sudah mati, tapi kejelekan yang masih disebutkan, masih menjadi pembicaraan orang-orang, itu adalah fitnah setelah kematian. Jadi Nabi mengajarkan kita doa untuk terhindar dari fitnah ketika kita hidup dan fitnah setelah kita mati. Dan kalau bisa, Pak Bu, kalau ada kesana orang meninggal, itu tolonglah ibu meminta maaf itu disampaikan. Minta kehadirin itu mohon untuk tidak mengungkap lagi segala keburukan dari dosa kami, orang tua kami, adik kami yang lama tinggal, supaya tidak ada fitnah setelah kematian terhadap beliau. Nah, jadi Umar bin Khattab tadi bertanya kepada sahabatnya, apakah kalian tahu, ingat tentang fitnah yang dikatakan oleh Rasulullah? Kemudian Husaimah berkata, "Kuntu, aku ingat bahwa lalu maka Rasulullah mengatakan fitnah turwajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jiranihi." Ada empat fitnah yang diterangkan oleh Rasulullah yang ditanyakan oleh Umar bin Khattab tadi. Yang pertama adalah fitnah terhadap sanak saudara, ahli keluarga. Fitnah yang muncul dalam keluarga, fitnah yang muncul terhadap keluarga. Yang kedua, fitnah yang muncul dari harta dan fitnah karena harta. Bisa jadi fitnah itu muncul ketika kita mencari harta, mendapatkan harta, dan bisa juga fitnah muncul setelah kita mendapatkan harta. Yang ketiga, fitnah karena anak. Yang keempat, fitnah karena tetangga. Kalau kita coba merenungi dalam kehidupan kita, memang ini semua terjadi pada kita. Segala kekacauan, segala permusuhan, dosa itu timbul dari empat hal ini. Dosa kita bisa timbul itu karena sanak saudara kita. Dosa bisa timbul dari harta. Dosa bisa muncul dan timbul dari anak, dan dosa juga muncul dari orang-orang di sekitar kita. Tentu kita berharap itu tidak menjadi fitnah bagi kita. Fitnah yang muncul itu tidak menjadi fitnah bagi kita. Itulah yang kita harapkan. Agar hidup kita tenang dan tidak apa yang catatan amal keburukan yang akan kita bawa. Fitnah dari ahli ini, fitnah itu juga bermakna ujian, juga bermakna azab. Dan kalau dalam bahasa Arabnya, fitnah itu adalah memisahkan antara emas dengan yang bukan emas. Jadi proses penyembelihan emas, kalau kita lihat mungkin orang masih juga enggak pada paham, itu harus dibakar, dileburkan, supaya antara amin dan yang tak amin itu tak bisa, nanti yang tak kuku amin murni. Proses itu, pembakaran itu dalam bahasa Arab itu disebut dengan fitnah. Jadi kalau ramai secara bahasa kata itu Pak Bu, artinya fitnah itu A yang membuat hidup Pak susah. Baik itu masalah kehidupan dalam rumah tangga, dalam keluarga kita, sanak saudara, itu fitnah. Jadi semua yang buruk itu, semua
tambahan sebete. Jadi ibadah puasa Ramadan kita harapkan mampu untuk menjauhkan kita dari empat fitnah tersebut. Kemudian yang menjadi renungan terakhir bagi awak, kalaulah aku dipunuh dengan itu awak pun merenung Pak Bu, baat proses awak selama sebulan itu lai elo atau tidak, maka indikasinya Ramadan kita untuk berjalan baik atau tidaknya, yang pertama ada nikmat ibadah yang kita dapatkan. Jadi waktu awak tabuk di akhir-akhir Ramadan itu, supaya Allah tidak mencabut nikmat Ramadan ibadah dari kita, supaya Ramadan pergi, nikmat beribadah pun tidak ikut pergi. Luar biasa Pak, aku tak yakin kalau seandainya Bapak jadi sibuk nak dapat nikmat ibadah, kekuatan dari iman dari Allah akan tetap bertahan selama sebulan untuk sembahyang tarawih Pak. Capek tadi ya, jadi ya tak perlu. Apalagi tadi sudah makan, baru kadang nampak yang lama kita santai duduk di rumah. Tapi panggilan dari keimanan nikmatnya beribadah Bapak Ibu Rasulullah, saya bawa Bapak itu konsisten selalu sabukan untuk melakukan qiyam Ramadan. Kemudian indikasi yang kedua dari ibadah Ramadan itu berhasil adalah fitnah-fitnah tadi kita akan, kalau tidak bisa hilang dari kita, kita kuat untuk menjalaninya. Indikasi kuat menjalani mampu. Kalau ada masalah dalam keluarga, masalah ke anak, masalah ke harap, masalah ke sanak tetangga sekitar awal, maka semua pertengkaran kita, perselisihan kita tidak menimbulkan dosa. Tidak menimbulkan dosa, tidak menimbulkan perpecahan. Karena awal itu pasti ada masalah, kalau dia sama kita, tapi pemikiran dan keyakinan awak tidak sama. Jadi kalau indikasi puasa awak berhasil itu, kita akan bisa melawan itu dengan baik. Insya Allah ada masalah, hati kita akan lapang untuk menghadapinya. Awak akan lebih sabar untuk menghadapinya. Karena kalau puasa itu tentu yang sabar, yang kita latih puasa itu adalah sikap sabar. Jadi paling indah itu buah indikasi yang bisa wajari ya Pak Bu. Kemudian indikasi yang lainnya biasanya setelah Ramadan itu perbedaan dalam sikap bulan baru. Tapi intinya tetap yang tadi itu, dia akan bisa menyelamatkan dirinya dari empat fitnah tersebut. Dia akan bisa menyelamatkan dirinya dari fitnah dari keluarga, fitnah terhadap harta, fitnah terhadap anak, dan fitnah terhadap tetangganya. Mudah-mudahan puasa yang berjalani itu benar-benar melahirkan sikap dan mental orang-orang bertakwa kepada kita, sehingga kita bisa selamat di situ. Dan aku mendoakan mudah-mudahan satu jamaah yang ada di situ, yang di masjid atau di sana sana awal sebuah para sebuah diterima oleh Allah semua amal ibadah Ramadannya. Karena salah satu diajarkan oleh Salafus Saleh adalah ketika kita akan memasuki Idul Fitri itu adalah saling mendoakan. Atau ada takut balallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah terima ibadahmu dan ibadah kami. Ada juga yang menyambut dengan siyamana wa siyamaku. Mudah-mudahan puasa yang selama sebulan awal lagi diterima oleh Allah. Kalau Allah menerima puasa kita, ampunan kita dapatkan, kita kembali kepada kesucian kita. Itulah yang disebut dengan hari raya.